Okay, good morning for our students. How are you today? Okay, I hope all of you are fine. Yes, for this morning we are going to continue our class, and today we shall go on for the next chapter. It will be the second chapter. Yes, so it will be opinion and thoughts. Yeah, opinions and thoughts. Yeah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang opini dan juga pemikirannya, opinions and thought. Jadi maksudnya di sini ketika kita ingin memberikan opini ataupun pendapat, yaitu adalah berdasar ataupun berdasarkan pemikiran-pemikiran kita. Nah, di chapter 2 ini kita akan ulas, ya walaupun mungkin bahkan tidak semua nanti langsung satu bab ini bisa saya sampaikan. Namun di sini kita fokusnya itu adalah tentang how do you express ya, how do you express your opinions ya, bagaimana kita memberikan opini kita kepada teman kita. Okay, so now let's see. Yeah, so what is the definition of opinion? Yeah, opinion, this is an opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Ya, yeah. Ini saya ambil dari buku kita, ya, yeah. Bahwa dikatakan opini itu adalah cara kamu, ya, yeah, ataupun cara kamu merasakan atau memikirkan tentang sesuatu, ya. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Ya, pendapat-pendapat kita itu tentang sesuatu ataupun tentang seseorang itu adalah berdasarkan perspektif kita, ya, ataupun mungkin perspektif kita lah, ya, ataupun mungkin pemikiran kita ataupun pendapat kita gitu. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Ya, ketika kita misalkan memberikan itu expressing about opinion itu, yaitu harus mempunyai alasan tertentu. Ya, mempunyai alasan tertentu kenapa kita memberikan alasan ataupun memberikan pendapat seperti itu kepada teman misalkan. Ya. Maka ada contoh-contoh yang akan memberikan ataupun membantu ya ataupun mendukung tentang opini kita tersebut. Nah, itulah disebut dengan opinion, karena opinion itu pastinya mempunyai pendapat yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Oke. Okay? Ya, yeah, so now let's see for the example here. I'll give you three examples here, yeah. And this is the conversation between A and B, yeah. Tetapi di sini ketiga contoh ini ada di sini yang menyatakan memberikan apa namanya opini yang setuju dan ada juga opini yang tidak setuju. Oke, maka kita lihat yang nomor satu dulu. Ya, yeah, I like. Tapi mungkin sembari saya membacakan contoh ini, ya, yeah, so you can also you can repeat in your heart, ya. Yeah. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. I like playing cards because it is so much fun. I don't like playing cards because people end up fighting. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provide work for unemployed people? Okay, yeah, for the third. For the three examples here, kita coba lihat yang contoh nomor satu. Ya, yeah. Saya pikir contoh ini masih gampang ya. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Ya, yeah, maksudnya di sini saya suka film
Harry Potter, ya siapa yang tidak kenal sama Harry Potter? Pastinya rata-rata kenal kan? Ya, I like Harry Potter movies. Saya suka film Harry Potter karena the magic seems so real. Ya, karena ya magicnya itu loh, apa namanya itu? Ya magic, ya, magic seems so real. Ya magicnya itu kelihatan sangat nyata katanya. Kemudian kita lihat tanggapan si B apa katanya. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Saya tidak setuju dengan kamu. Ya Harry Potter ataupun film Harry Potter itu ya sangat ya kalau ada kata overrated itu maksudnya terlalu ya mungkin terlalu alay atau lebay yang dimaksudkan di sini overrated ya. Nah, so we come to number two. I like playing cards because it is so much fun. Ya, saya suka bermain kartu. Kartu ini bisa saja mungkin berupa joker ataupun mungkin domino. Ya, because it is so much fun. Karena itu sangat menyenangkan, kata si A di sini. Berarti di sini yang contoh A ini dia menyatakan bahwa dia itu suka ya. Nah, kemudian apa tanggapan si B? Apakah dia juga setuju atau tidak? Coba kita lihat. I don't like playing card because people end up fighting. Ya, saya tidak suka bermain kartu karena ya orang-orang itu pada akhirnya itu berkelahi katanya, ya. Karena seperti yang kita lihat juga mungkin bisa sering ya kita temukan ketika ada orang misalkan bermain kartu mereka itu ketika ada mungkin kecurangan ataupun mungkin ada yang kalah ya mereka pada akhirnya kadang apa berkelahi ya. Nah maka di sini si B kita lihat tidak setuju ya, tidak setuju di sini. Kemudian nomor 3. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. Ya, pendapat saya, ya, pemerintah itu harus menyediakan, ya, pemerintah itu harus menyediakan, maksudnya bantuan-bantuan ataupun mungkin, ya, berupa bantuan kepada orang-orang yang apa? Yang ekonominya rendah ataupun mungkin di bawah garis kemiskinan ya daripada membangun apa membangun bangunan-bangunan yang tinggi katanya itu adalah menurut opininya si A. Kemudian kita lihat apakah si B ini setuju dengan menanggapi si A. I agree with you ya sorry I agree with what you are saying but di sini dia di sini pertama bilangnya I agree with what you are saying. Dia setuju aja katanya ya. Tetapi di sini kalau ada kata tetapi berarti dia itu pastinya apa? Jadi tidak setuju di sini maksudnya ya. But have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Ya. Apakah kamu sudah pernah berpikir bahwa bangunan-bangunan yang tinggi itu menyediakan ataupun ya menyediakan pekerjaan kepada orang-orang yang pengangguran katanya iya jadi inilah berupa contoh yang memberikan opini yang setuju dengan tidak setuju tetapi yang di nomor satu dia di sini tidak setuju nomor dua kita lihat juga di sini tidak setuju dan kalau kita bandingkan dia di sini antara contoh 2 dan 1 ini Harry Potter movies are just overrated. Di sini dia tidak dijelaskan hanya dibilangnya alay gitu ya kan. Artinya dia tidak setuju karena dia mungkin melihat filmnya itu alay gitu. Tetapi yang di sini I don't like playing card. Di sini dijelaskan dia kenapa rupanya tidak suka gitu. Karena orang-orang pada akhirnya itu berkelahi katanya dia di sini semakin dijelaskan dia kenapa dia tidak setuju dengan hal yang seperti itu gitu. Oke, okay, for the next kita lihat. Ya, di sini ada beberapa
mungkin penggunaan ataupun mungkin structure to express opinion. Bahwasanya di situ harus ada subject, verb, and object. Ya, maksudnya di sini subjeknya adalah pelakunya, ya pelakunya. Pelakunya misalkan siapa aja rupanya yang setuju dan tidak setuju. Nah, maka ya bisa saja di sini misalkan I, we, ya, atau you, atau bahkan mungkin pemerintah setuju. Jadi di sini bebas siapa saja subjeknya ya. Kemudian di sini ada verb ya. Verbnya di sini ada berupa agree, believe, reckon, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini juga harus membutuhkan verb. Kemudian di sini ada objeknya ya. Oke, sebagai contoh kita lihat nomor satu, I agree with what you are saying. Ya, di sini saya setuju dengan apa yang kamu katakan, katanya ya. Saya setuju. Nah, di sini berarti kalau misalkan ada orang memberikan mungkin sebuah apa namanya sebuah statement ya, kalau kita menyatakan itu adalah setuju, kita boleh pakai kata agree ya, I agree with what you are saying. So for a second, we believe this is not the right way to handle things ya. Kami percaya ini bukanlah cara yang benar untuk menangani semuanya itu, menangani hal-hal ini gitu. Ya, kita juga boleh pakai believe ya, kami percaya. Kemudian untuk yang ketiga, I reckon. Maksudnya di sini reckon ini sama seperti assume, menganggap atau beranggapan ya. Saya beranggapan this could be right considering the reason you have provided. Ini bisa jadi benar ya, ditimbangkan ataupun ketimbang alasan-alasan. Ataupun ini bisa jadi benar ya, dipertimbangkan alasan-alasan yang kamu telah berikan. Iya. Kemudian yang selanjutnya, I agree that I didn't look at it from this perspective. Ya, saya setuju bahwa saya tidak melihat hal dari perspektif ini. Ya, ini. Nah, jadi bahwasanya perspektif itu kan tidak harus apa? Tidak harus setuju ya, karena pastinya antar perspektif yang satu atau orang yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda gitu ya. Misalkan ada yang misalkan ini cuacanya kan lagi hujan ya kan. Nah, kita misalkan setuju dengan datangnya hujan. Ya, I agree with you because when it is raining ya, yeah, all my plants ya, yeah, semua tanaman-tanaman saya akan bertumbuh dengan baik gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak setuju, mungkin mereka ya, yeah, I don't agree with you, kenapa tidak setuju ya, yeah, mungkin saja kalau hujan dia ya, yeah, asumsinya itu bisa berupa mungkin saja bisa banjir ya, tetapi kalau di sini pastinya tidak akan pernah banjir ya. Nah, paling mungkin saya tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya, I doubt that this is possible ya. Nah, sini doubt, ini bacanya doubt ya, bukan ini B-nya ya, itu silent letter ya, ataupun huruf yang tidak ikut dibaca ya. So this is the reading is doubt ya. I doubt that this is possible ya, saya ragu-ragu. Berarti kalau masih ada keraguan, dia di situ belum sepenuhnya setuju ya, dia masih ada keraguan. Oke. We assume you are based on this issue ya. Kami berasumsi kamu itu ya, based ya, itu berupa boleh nanti kita cari ya. We assume you are based on this issue. Kemudian yang selanjutnya, I don't agree with you ya, saya tidak setuju dengan kamu, katanya.
I think you are mistaken. Nah, ini sering kita ucapkan ketika mungkin kepada teman kita ya, kepada teman kita mungkin sering dia memberikan berupa pendapat, tetapi ketika kita misalkan meresponnya tidak setuju, kita sering bilang I think you are mistaken gitu ya. I think you are mistaken. Ya, ini lebih bagus daripada misalkan langsung bilang apa? You are wrong. Nah, itu kan salah satu contoh impolite statement ya, yang kurang sopan. Jadi kita bisa bilang mungkin ya, I think you are mistaken. Nah, ya kalau masih sesama teman kita pastinya dia apa? Tidak merasa sakit hati atau ya tidak sakit hati ya. Oke, kemudian yang selanjutnya I think so too. Oke, inilah ekspresi opinion. For the next, di sini, these expressions are used to show personal point of view. Nah, inilah personal point of view, maksudnya menunjukkan pendapat-pendapat pribadi. Ya, pendapat pribadi itu seperti apa contohnya? Ini, in my opinion, ya, so you can go on for the next. Ya, in my opinion, contohnya, ya, menurut pendapat saya, the government, ya misalkan pemerintah has, ya, yeah, the government has to supply, ya, harus supply atau mendukung atau membantu for the students for the internet, ya, contoh ya kan, artinya menurut pendapat saya pemerintah itu harus men-supply ataupun membantu para murid untuk data paketnya. Supaya ketika siswa ingin belajar online kan mereka sudah bisa dengan terus melihat materi-materi yang ada di internet misalkan dengan adanya sudah paket gitu ya. Oke, kemudian I think, yes, I think so you can go on. Apa selanjutnya? What I mean is, ya, apa yang saya maksudkan adalah bisa dilanjutkan dengan apa, ya? In my humble opinion, ya, kalau ini biasanya dipakai ketika kita misalkan mau memberikan tanggapan kepada yang apa namanya yang lebih jauh tingkatannya dari kita, ya, misalkan dia punya jabatan gitu ya, jadi kita biasanya pakai in my humble opinion supaya lebih sopan, ya, in my humble opinion, ya, kemudian personally I think, ya, ya secara pribadi saya pikir, kemudian kamu bisa lanjutkan apa kira-kira untuk selanjutnya, in my experience, ya, berarti di sini in my experience that before you had some experiences, so you can give based on your experience, ya. Kalau misalkan mau memberikan opini tadi, ya kamu bisa memberikan comparison, perbandingan antara opini, ya, maksudnya berdasarkan pengalamanmu yang satu tadi dengan yang satunya lagi, gitu. Ya, I'd like to point out that, ya, saya mau atau saya, ya, saya ingin point out di sini artinya menitikberatkan, ya, point out. To my mind, ya, pada apa yang pada pikiran saya, nah, kamu bisa lanjutkan. I strongly believe that, ya, I strongly believe that. Berarti kalau strongly believe, ya, means that you've been strongly believe in 100%, ya, atau mungkin sudah benar-benar yakin, gitu ya. Saya benar-benar yakin that the coronavirus, ya, will end or will stop if the citizens, ya, or the people, ya, if the people obey all the regulation that given by the government, misalkan, ya. Jadi kita bisa pakai seperti itu, ya. Saya percaya bahwa virus corona akan bisa berakhir kalau misalkan kita itu mengikuti atau mematuhi semua peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu.
Ya, several next. By this I mean, ya, ya oleh dengan ini saya maksudkan. So you can go on. I'm compelled to say, ya, ya saya ingin mengatakan seperti itu ya. I reckon, saya menganggap, ya, as I see it, ya, as I see it, ya, seperti yang saya lihat, gitu. As far as I'm concerned, ya, sejauh yang saya pertimbangkan, nih, ya, bisa lanjut lagi. From my point of view, ya, as I understand, ya, you can go on for the next, ya. So we go on. This is for general point of view. Yang tadinya adalah personal point of view. Jadi sekarang adalah general point of view. These expressions are used to show a general point of view. A general point of view creates a balance in writing and helps avoid absolute statements. You can agree or disagree as long as you have a reason for your opinion. Ya. Jadi ekspresi ini adalah menunjukkan pandangan ataupun menunjukkan sebuah pendapat yang umum, ya, pendapat-pendapat yang umum. Jadi maksudnya di sini kita bisa memberikan pendapat-pendapat itu dan harus diikuti, ya, alasan, katanya harus diikuti oleh sebuah alasan. Nah, itu biasanya, ya, biasanya itu di sini dikatakan a general point of view creates a balance in writing and helps avoid absurd statement. Nah, misalkan kalau wartawan-wartawan itu kan memberikan opini ataupun misalkan berita itu kan mereka itu harus berdasarkan opini, ya, tetapi mereka itu tidak seterusnya memberikan opini mereka sendiri. Nah, pastinya mereka mengambil juga opini-opini yang lain gitu, ya. Maka misalkan contoh-contoh yang bisa dibuat ini, most people do not agree, ya. Kebanyakan orang-orang tidak setuju karena bisa diteruskan karena apa gitu, ya. Kemudian almost everyone, contohnya most people do not agree. Contohnya most student, misalkan kita bilang, ya. Kebanyakan siswa-siswa tidak setuju dengan adanya dibuat daring karena, misal, karena apa namanya, karena keterbatasan akan paket, misalkan, ya. Nah, di situ kan ini masih apa namanya, ini kan masih pendapat gitu. Tetapi ada juga mungkin tidak setuju, I don't agree with you gitu, ya. Jadi nanti kalau misalkan membantah, almost everyone, ya, hampir setiap orang, ya. Kemudian some people believe, ya, ya, banyak orang-orang percaya, ya, atau beberapa orang-orang, banyak orang-orang percaya, it is sometimes argued, ya. Ini kadang-kadang argued di sini adalah berupa apa namanya nih, berupa perdebatan, ya. Misalkan kadang-kadang memperdebatkan karena apa, ya, pasti ada sesuatu hal sehingga ada perdebatan, ya. It is consider, ya. Oke, okay. Saya pikir untuk materi kali ini, ya, di chapter 2 tentang opinions and thoughts, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan untuk selanjutnya nanti, mungkin berupa contoh-contoh yang lain lagi di video selanjutnya. Okay, so I think that's all our meeting for today. For your attention, I say thank you, see you, and bye-bye.